minyak. Masya Allah. Isi lagi minyaknya. Isi lagi minyaknya. Ini minyak sobek. Ini terlampau penuh lah nih. Alhamdulillah sahabat semua, ini setelah kita buang pokok-pokok yang apa itu, alhamdulillah sahabat semua, setelah kita buang pokok dari terong pipitnya tuh, dan nampak anak-anak datang ke kebun. Itu dia sahabat. Itu Akila bawa kawan nampaknya. Mana Mak? Oh, belum datang. Oh, ada Zaki. Ini Zaki dekat kebun. Waduh, banyak jajan Niki. Si Akila pergi lagi ikut neneknya. Yang ikut mak mertua, karena kebun mak mertua ada tuh di dekat kebun kita yang lama. Ah, ini gantian ini. Akila pergi, Naipa datang tuh sahabat. Ah, tuh Naipa boncengan sama maknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana Akilanya? Ah, tuh ngikut sama nenek. Ikut sama neneknya tuh ke kebun lama. Iya, belum makannya. Udah, tadi katanya di rumah ibunya makan. Oh, makan ya. Ah, di tempat Zaki. Apa ini? Mana? Apa ini? Oh, itu untuk apa nak? Kalau nanti ada hujan, airnya enggak apa, enggak menggenang di sini. Biar enggak basah tempat Naipa kan? Siapa sih? Apa? Oh, itu tadi Akila yang makan roti sama Zaki. Jadi enggak ada bawa? Enggak ada. Oh, enggak ada bawa jajan? Ada. 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 Ada roti taya. Oh, ada roti taya. Iya. Itu Cani enggak ikut? Enggak. Kaiti? Eh, siapa itu? Oh, Ibda? Nggak ikut juga. Kenapa nggak ikut? Karena mereka mau apa? Mau apa mereka? Karena kita nyolong. Cani itu mau mencuci. Oh, iya. Cani mau nyuci. Cuci pakaian sekolah. Iya, lagian nah, tuh si Nisa agak kurang juga nampaknya sehat. Jilbabnya kok dibuka sehat. Lagi, Nak. Nah. Dan Ibda, oh, dedek milih bisku ya. Ayah, alhamdulillah. Ayah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa titi? Ah, berapa kali assalamualaikumnya? Setiap bertemu. Wah, aduh. Titi, ayah, ayah, iya, tak main apa titi? Tak lah. Mana gelasnya dek? Haus mak dek. Oh, jadi Ibda belum selesai urusannya? Iya. Oke sahabat semua. Nah, kita bertiga juga lah, sama ini sayang ayah, Naipa. Tes Titi. Iya, Naipa harus cantik nih. Yang mana punya deh mak? Ini aja, ambil satu. Ini aja. Yang mana punya deh mak? Yang sebelah kanan aja buat dedek. Iya. Ini setelah kita perbaiki tempat masak Mak Naipa, tuh apinya menyala-nyala, sahabat. Tapi yang di sana datang nggak? Mana? Tuh. Oh, mejanya. Ya, meja itu kan untuk tempat nyuci lagi, Nak. Hah? Yang sebelahnya. Yang sebelah mana? Itu udah dipotong. Oh, udah dipotong itu, biar bisa lewat dari situ, Nak. Pak. Pak.
Masih banyak minyaknya. Mama tuh cuci datang. Mana cuci? Dia cucinya ketemu lama. Kok ketemu lama, dia aku lama. Lama? Belum ada kenyang. Sama nenek? Sama nenek. Dia aku lama. Laulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi bersama kami di Bira Tips Channel. Apa kabar sahabat semua? Kami doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kemudahan rezeki. Dan bagi sahabat-sahabat kami yang lagi sakit, diangkat oleh Allah penyakitnya dan diberikan kesembuhan sebagaimana biasa. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sahabat semua, di kesempatan ini akan kita potong-potong kayu ini semua, tunggul-tunggulnya, agar nampak lebih bersih, karena ini akan kita tanami sayuran semua sahabat semua. Oke, kita lanjut dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli. Ini nak sobek. Ini terlampau penuh lah ni, ha. Terlalu lama enggak dipakai ni. Ini mah penuh. Makanya enggak keluar oli. Sumbatnya. Ini sambil istirahat kita ngopi dulu sahabat. Imak ni pernah dibikin kopi manis. Sedikit gula, tapi tetap manis. Karena yang bikin mak ni pak. Kesempat semua, dah capek kita apa mesinnya? Mesinnya itu apa sobek nampaknya. Nah, kita berhenti dulu, hari pun panas. Makan roti, bismillahirrahmanirrahim. Yuk, makan roti sahabat semua. Enak.
Enak biskuit yang dibawa sama dedek tadi. Minyak. Masya Allah. Isi lagi minyaknya. Isi lagi minyaknya. Masih ada minyak kita. Masih. Masih banyak, masih kurang. Isi lagi minyaknya. Bye.
yang akan kita masak di kesempatan ini. Ini tadi ada ikan tilapia, ini ada bawangnya, ada cabai, ada. Nah, sekarang kita lanjut masak. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah terlalu banyak garam. Nanti rasa garam. Kita kasih asam. Di sini kita cuma pakai asam jeruk nipis. Kepiang nak? Simpen nak, simpen. Kayak gue mak. Boleh baik kok. Namanya kepiang logam nak. Awas. Tapi ada mak. Ini nak ya. Hati-hati dede, nanti jatuh. Ya. Apa dede? Logam. Logam. Nah, kenapa dibuang lagi? Dapat logam. Hah? Dapat logamnya? Mana? Makasih ya, Nak. Ya, kita nanti simpan, Nak. Simpan dalam cat pas ya, Nak. Nanti dibawa pulang. Ditabungin. Tabungin? Iya. Biar banyak kapeng. Ditabungin biar banyak duit. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, hati-hati lah, Nak. Kan baik kedada. Lagu nunggu buahnya lagi, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Buahnya lah, ubinya lah, kena. Heeh. Samsung. Lebih senang di situ kan? Lebih senang sih. Daripada di sini. Nenek lagi kayak apa? Lagi sungai. Itu botol air minum nenek. Nenek bawa botol air minum. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dahulukan kepalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku yang bagi ikan hiu. Ikan hiu. Mana ikan hiu? Ikan nila. Ikan hiu. Ikan hiu. Ikan nila itu deh. Ikan hiu. Bapak mana? Ambil aja nak. Nak ambil. Ada yang mimpin doa? Ya. Kak Nila nak tolong. Ah, mimpin doa dulu deh. Lagi blak. Jangan lupa. Lupa ni. Acope. Kita makan dulu. Ini cuci tangan dede. Oh, itu cuci tangan dede. Cuci tangan dede itu sama nenek. Maya ini kah? Iya. Minum. Air ini kah, Mak? Ikannya ada juga. Ayo samu. Ayam. Ikan kurang lawa. Mana air ini? Eh, rambut cago? Iya. Mama, apa sih tadi, Mama? Ini. Sampai. Ah, itu satu lagi. Ini dia rebus kesukaan Naifa. Itu biasa. Alhamdulillah. Makan enggak? Tahu nanyuk. Itu makannya sih pecah enggak? Pindah. Pindah. Enggak usah duduk aja. Nyenyak. Kumain ganyan.
Siku juga. Siku coba. Nah, terus. Duduk coba, Pak. Dari saya suka. Tirining tambah tunggak. Tirining nambah tunggak. Udah baca doa? Udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak apa. Ulang-ulang pun enggak apa. Biasa. Itu orang lautnya. Itu mak. Coba. Itu bu. Tu nanti datang tang lagi hujannya. Itu kau dah dek menyuan. Naklah. Dari kali pakai jilbab. Nanti kena tulang. Alhamdulillah. Lagi sahabat semua, pas selesai makan belum sempat beraktivitas, sudah hujan lagi nih ha. Dan kita tadi banyak ini maunya untuk hama, terus mau potong-potong tunggul yang di sana. Pas tadi kita motong-motong, mesinnya rusak, kita perbaiki dulu. Alhamdulillah mesinnya sudah selesai. Kita lanjut makan. Selesai makan dah hujan pula sahabat. Tampaknya agak lebat nih sahabat. Ini pun sangat kencang. Awalnya sangat kencang. Aduh, anginnya sangat kencang sahabat semua. Semoga padi kita enggak sempat rebah dan tumbang sahabat semua. Wow.